Oke, selamat pagi ya. Ini saya beli cat. Jadi beli cat oles ya. Apa itu cat oles? Jadi kan Anda tahu dong ya, mobil zaman sekarang di mana-mana pasti lecet. Lecetnya kenapa? Karena ya di jalanan serempet-serempet, parkiran segala macem ya. Nyenggol, ada tompel. Nah, ini saya beli cat namanya cat oles ya, beli di online. Dari yang original sama yang buatan Cungko ya, kita di online banyak sekali yang cat oles. Nah, kenapa saya beli cat oles ini? Karena mobilnya ada lecet. Nah, sekalian saya beli gitu ya. Nah, jadi ini satu toko saya beli ya, isinya adalah 4 biji. Nah, LED 5 biji saya beli. Nah, jadi LED apa LED lagi, sorry, cat ini karena udah kebiasaan ya saya ngomong LED karena saya tukang lampu. Jadi cat ini saya beli macem-macem ya, macem-macem karena kita nggak tahu silvernya silver apa, karena ini cat buatan Cungko kayaknya ya, tuh dari Jan Dian ya. Ada tulisan-tulisan Mandarinnya, tulisan Chinese-nya tuh, semua tulisan Chinese. Jadi ini dari Cungko. Nah, sedangkan kan mobil Indonesia kebanyakan dari Astra atau dari Indomobil. Kalau Toyota, Daihatsu dari Astra, kalau Honda ya dari Honda, kalau Indomobil ya Suzuki, ya. Kita nggak tahu ya dia itu warna silvernya apa. Jadi ini kebetulan untuk mobil saya silvernya Toyota Race, ya, silvernya Toyota Race. Kita nggak tahu ya pakai silver yang mana, jadi mau nggak mau kita beli semua. Nanti kita akan coba-cobain ya, mana yang benar. Jadi saya ini silver gray, ini titanium silver, ini diamond silver, ini silver doang, ini pure silver. Jadi saya nanya dengan penjualnya, penjualnya juga nggak tahu ya, nggak tahu, dia cuma tahu jual. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi peluang Anda untuk jualan ya, jualan-jualan, tetapi banyak juga sih memang yang jual cat oplos. Cat oplos itu jadi artinya Anda ke tukang cat, kalau di Jakarta itu ke Senen ya, terus Anda beli yang kaleng kecil ya. Kalau nggak salah sih dulu 80 ribuan itu satu kaleng, tapi nggak tahu sekarang harganya berapa. Nah, ini ada yang jual cat oles original bilangnya, harganya pun mahal. Ini saya beli 10 ribuan satu gini, 15.000 kalau nggak salah paling mahal, 10.000 sampai 15.000 paling mahal ya. Nah, sedangkan kalau yang katanya jual cat oles original sama seperti bawaan pabrik itu lumayan mahal nih ya, ini harganya 80 ribuan kalau nggak salah ya. Ini yang beli istri saya sih, bukan saya, tetapi ini wah dapet nih. Jadi dari color motif ya, premium quality. Jadi ini asli cat dari mobil Indonesia katanya ya. Jadi satu paketnya dapat, oh ini dapat solatipnya, masking tape-nya, dapat kainnya, kain untuk moles mungkin ya. Nah, ini catnya. Ya, dari color motif. Jadi sebenarnya Anda bisa jadikan ini bisnis ya sebenarnya kalau menurut saya. Ya, bisnisnya bagaimana Anda beli satu kaleng cat original ya, bawaan pabrik mobilnya, terus Anda oplos sendiri. Oplos sendiri Anda tinggal beli tempat kutek begini ya, Anda isiin. Nah, Anda jual 80.000 pasti untung lah. Ya, ini cuma berapa mili sih? Paling 10 mili, 20 mili. Sedangkan kan Anda beli satu kaleng cat 1 liter, 1 liter harganya berapa ya? 200 ribuan kali ya. Saya nggak tahu harganya berapa. Tapi ini bisa menjadi peluang bisnis untuk Anda ya. Tapi kalau ini kan dia bilangnya cat original ya, warnanya silver. Anda sebenarnya tinggal masukin satu biji pelor, tinggal bisa dicocok-cocok-cocok-cocok-cocok gitu ya. Nah, ini kalau ini menurut ini silvernya mirip-mirip kemana tuh? Miripnya ke pure silver kayaknya ya. Tapi nanti kita akan coba ya olesin di mobil. Mana yang mirip ya. Miripnya ke pure silver kelihatannya. Ya. Iya loh, miripnya ke pure silver. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan coba olesin di bagian mobil di 4-5 cat ini ya. Jadi Anda bisa juga nanti beli sebagai panduan ya di YouTube Anda, karena saya juga nyari panduan juga susah banget.
saya nggak tahu mana yang cocok untuk mobil saya gitu ya. Jadi karena mobilnya ada lecet, jadi ada tompel ya. Jadi maksudnya saya mau mencoba untuk ngolesin sedikit aja gitu ya. Ada baret lah istilahnya, ada tompel ya. Kita mau coba untuk mengoleskan. Jadi sebagai panduan Anda, kalau Anda mempunyai mobil Toyota silvernya yang sama seperti race, mungkin dipakai di Avanza atau di mobil Innova atau di mobil-mobil lainnya. Kalau Anda beli cat begini kan mahal, tapi kan ini dari Cungko pasti murah ya, cat oles juga berbentuk kutek. Nah, tadi di pure silver yang mendekati ya. Saya juga yakin cat original juga nggak mungkin sama seperti bawaan mobilnya. Kenapa? Karena kan sudah dijemur dan cara pengecatannya berbeda. Kalau mobil asli mungkin pengecatannya dengan oven, kalau ini kan dengan oles ya, jadi bisa juga berbeda ya. Oplosannya juga berbeda. Jadi video ini saya buat hanya sebagai panduan saja karena saya beli. Saya juga nggak tahu silvernya yang mana karena banyak banget yang namanya silver. Saya tanya pedagangnya, penjualnya juga tidak ada yang tahu. Ya, mana yang ada cocok-cocokin aja bos katanya ya. Ya, sesuai deskripsi kak ya, ngomongnya seperti itu. Tapi kalau yang ini adalah saya beli di mereknya Color Motif tuh, cuma tempel stiker sama seperti saya lah, bikin-bikin merek sendiri jadi oplosan ya. Tipenya kodenya katanya S28. Sebenarnya katanya kode cat Toyota itu bisa lihat di plat di ruangan mesin tuh ada kode catnya di situ katanya ya. S28 katanya. Ini ya. Color Motif ya, cuma dikasih stiker begini doang. Jadi Anda bisa menjadi peluang sih sebenarnya. Tapi kalau saya sih nggak main lah di cat karena saya tukang lampu. Hobi kita di lampu karena saya jualan berdasarkan hobi ya. Tapi kalau buat Anda yang mau menjadi peluang, Anda bisa pemain ngoplos cat. Karena kenapa? Mobil itu lecet itu lumrah ya, lecetnya kecil. Mobil ada asuransi saya, all risk. Tetapi untuk ada tompel sedikit, itu kena 300 ribu dan harus cat ulang kan ya. 300 ribu, Anda beli cat begini cuma 15 ribu kan cepet, cuma ngolesin gitu doang. Kecuali kalau nabrak, penyok, nah itu baru asuransi lah 300 ribu. Ya, tapi kalau cuma ada tompel sedikit atau ada gores sedikit karena kesenggol motor atau karena nyerempet trotoar dikit, ya olesin aja gitu ya. Oke, nanti kita akan coba di mobil satu-satu ya, warnanya mana yang lebih mendekati untuk mobil Toyota Race Silver. Jadi Toyota Race Silver itu sama dipakai di misalnya di Agya atau di apa, Anda bisa cari persamaannya ya. Oke, terima kasih. Oke ya, kita akan coba di mobil. Tapi sebelumnya saya kasihin tanda dulu, jadi jangan sampai salah ya. Ini kita kasih tanda nomor 1 dan ditutupnya juga nomor 1 ya. Karena kalau ini kan gampang lepas nih. Kalau ini lepas bisa ketuker-tuker. Jadi kita nggak tahu bahwa ini itu diamond silver gitu ya. Ini diamond silver nih. Ini nomor 1 ya. Ini nomor 2 titanium silver ya. Nomor 2 titanium silver. Jadi ini gampang lepas. Ya, jadi kita sedang mau mencoba nih. Habis ini kita akan coba ke mobil nomor 2. Nah, ini nomor 3. Pure silver, nomor 3 ya. Nomor 4 silver gray. Nomor 5 ini silver ya. Jadi ini kita mau mencoba ya, paint dari Cungko nih, car repair paint ya. Jadi ini bentuknya kayak tip X nih ya. Jadi bentuknya kayak tip X ya. Kita coba kocok-kocok dulu ya. Nggak nyata. Ya, namanya buatan Cungko begini dah. Ya. Nggak nyata, bro. Tapi di sini katanya ada kuasnya. Nah, ini kuasnya. Ya, tuh. Kita nanti pakai kuasnya aja, tipeknya nggak nyata, nggak tahu kenapa. Ya. Kita coba lagi yang lain. Apakah nyata tipeknya? Sama, tipeknya nggak nyata. Tapi kita bisa pakai kuasnya dia, ya. Nah, kuas. Ya, kita bisa buka pakai kuasnya aja nanti. Ya. Nah, nanti kita akan coba dengan yang ini dari Color Motif ya, orang Indonesia punya nih di online.
kodenya S28. Saya nggak tahu sama nggak dengan mobil. Saya berharap sih ini sama. Karena ini harganya mahal, bro. Saya cuma beli gini 15 ribu. Ini harganya 80 ribu kalau nggak salah, ya. Jadi sama seperti yang dijual mungkin di S Hardware juga ada, ya. Sudah masuk ke S Hardware, kawan lama. Kan ada tuh suka jual warna-warna begitu. Dan ini agak riskan, ya. Pakai beling, jadi pakai kutek. Kalau pecah, apa jatuh bisa pecah. Kalau ini bodinya sama seperti plastik, ya, kitek, ya. Jadi ini saya pesan berbagai macam dengan warna silver yang berbeda-beda, ya. Nah, kenapa saya nomorin, nanti kita akan coba langsung di bodi mobil, ya, di platnya. Mestinya sih ada sampel plat aluminium, biasanya seperti itu, ya. Dicocokin warnanya yang mana yang cocok, tapi kita akan coba di bagian dalam kap mesin, ya. Karena bagian dalam kap mesin kan tidak ada warnanya, cuma warna dasar. Nah, kita akan coba, ya. Oke, kita akan coba di mobil, ya. Nah, jujur terus terang kemarin saya sudah mencoba, ya, pakai tipe ini nih saya beli ini. Mereknya Color Easy, ya, di online juga, do it yourself, bahasa Mandarin juga, ya. Tipenya adalah YS, apa tuh, RSENYQ8, ya. Tapi ini warnanya silvernya tidak cocok dengan warna Toyota silvernya race, ya. Warna Toyota silver race seperti ini. Ya, saya kemarin olesin di sini nggak cocok, bro. Nggak cocok dah, pokoknya dah warnanya, ya. Warnanya silver race itu agak ke biru. Ada biru-birunya, ada grey-nya, tapi ini warnanya benar-benar ke silver tuh. Jadi nggak cocok, ya. Warnanya nggak menyatu. Nah, makanya kenapa saya beli lagi tipe lain, saya mau mencoba. Ya, nanti kita akan coba olesin, ya. Jadi ini kena tompel. Saya beli ini kemarin nggak cocok, ya. Kita akan buka kap mesinnya, kita akan coba ini warna-warna ini nih, ya, karena sebagai panduan Anda juga buat membeli gitu, ya. Oke, terima kasih. Oke, ya, kita akan mencoba cat ini, kita akan coba chatting di sini aja, ya. Jadi ini kan sewarna body, warna dasar, kita akan coba chatting. Jadi supaya kita tahu, ya, perbedaannya di sini, boleh deh, ya, kita chatting. Jadi kita bandingin dengan bumper, ya. Siang hari panas banget nih. Saya taruh dulu kameranya di sini. Oke, ya. Kelihatan nggak tuh? Si low banget. Ya. Kita coba dulu. Yang awal dulu nih, yang saya bilang salah itu. Bukan salah sih, yang saya bilang warnanya nggak sama. Jadi kalau ini sistemnya kutek, ya. Nah, kita kutekin dulu di sini. Ya, sudah. Kita coba nomor satu, ya. Nomor satu. Kocok dulu. Nomor satu, ya, diamond silver. Diamond silver. Nomor satu. Nomor dua nih. Titanium silver. Nomor 2, ya. Nomor 3.
3 nih sekarang. 3 pure silver. Tiga nih, pure silver. Tapi kalau saya lihat sih warnanya mirip-mirip ya. Tiga, pure silver. Sekarang empat nih. Empat, silver gray. Empat. Kalau grey kayaknya jauh ya, soalnya gelap nih, silver grey. Kayaknya saya nggak pesen, tapi kok bisa ada ya? Lupa saya. Grey nggak mungkin ya, jauh banget nih. Silver grey nggak mungkin di Toyota Race ya. Gelap banget. Yang kelima. Yang kelima ini nih. Silver. Silver dan ini yang dari color motif ya, yang katanya aslinya cat Toyota Race S28 ya, S28 tuh di oke ya, di bodinya Toyota Race ada tulisannya tuh S28 nih, color S28 ya, jadi warna catnya itu S28 tuh, color S28 ya. Jadi kalau Anda mau beli ke toko cat, kalau di Jakarta di Senen itu tinggal bilang aja S28 ya. Dari S28 itu biasanya kalau mobilnya sudah catnya sudah memudar, dia akan putihin dikit atau bagaimana, pokoknya S28 ya. Nah, yang dari color motif itu S28 ini nih, yang paling kanan. Jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 S28. Ya. Jadi kalau Anda lihat di kamera dengan mata saya nih, kalau Anda lihat ini gray, silver gray nih nomor 4 udah pasti nggak mungkin ya. Jadi silver gray nomor 4 udah pasti nggak mungkin ya. Silver gray yang ini nih. Ini silver gray nomor 4 nih, udah pasti nggak mungkin ya. Karena gray gelap. Ini Anda bandingkan dengan ini nih. Ya. Kalau dilihat dari mata saya sih ya. Nomor 1 2 3 sih masih agak mirip. Kalau nomor yang 5 ini kayaknya enggak ada apa? Metaliknya kelihatannya. Ya kalau yang ini pasti, ini udah pasti berbeda karena ini sama dengan yang ini nih. Udah pasti berbeda ya. Jadi kalau mau lihat-lihat deket-deketnya itu, tapi yang dari color motif juga warnanya nggak sama ya dengan ini, kelihatannya nggak sama, lebih mirip nomor 3 kalau lihat dari mata saya nggak tahu ya kalau kamera, karena kamera kan hasilnya bisa berbeda. Jadi nomor 3, kalau nomor 3 itu pure silver. Nomor 3 tuh. Jadi pure silver ini mendekati ya. Nomor 3 nih. Nomor 3 ini mendekati nih, pure silver. Jadi ini hampir sama tuh. Oke ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 color motif. Yang gray udah pasti nggak mungkin sama. Jadi yang nomor 4 nih coret. Nah ini saya cat ulang, nomor 1, 2, 3, 5, color motif. Color motif yang mahal juga nggak sama ternyata sama cat warna ini. Jadi
istilahnya nggak ada yang sama ya. Nggak ada yang sama nih saya beli. Jadi hanya untuk menyamarkan oke. Okay. Tapi kalau ditanya sama, nggak sama semua bro. Ya dari yang barang-barang yang saya beli tersebut nggak ada yang sama. Tetapi kalau ditanya kemiripannya, kira-kira yang nomor 2 ini mirip nih. Nomor 1, nomor 2 ini mirip. Ya, lebih mirip ke nomor 1 sih, nomor 2 agak lebih gelap. Nomor 1 lebih mirip nih. Jadi kalau Anda punya Toyota Race seperti saya, Anda bisa beli nomor 1 kelihatannya. Ya. Antara nomor 1 nomor 2 boleh beli. Karena ada silver-silvernya. Silvernya ada metaliknya ya, antara nomor 1 dengan nomor 2. Kalau nomor 3 dengan nomor 4 kayaknya enggak ada metaliknya nih. Yang color motif ada metaliknya tetapi bukan, enggak sama. 1 dan 2 ya. Jadi kalau 1 dan 2 nanti saya tunjukin ya, nomor 1 dan nomor 2-nya. Ya, agak mirip. Oke ya, jadi kesimpulannya Anda beli begini enggak sama, hanya untuk menyamarkan ya. Enggak ada yang sama kalau menurut saya, jadi hanya untuk menyamarkan. Jadi nomor 1 dengan nomor 2. Jadi nomor 2 ini Anda boleh beli titanium silver. Ya. Titanium silver nih nomor 2. Kalau nomor 1-nya diamond silver, jadi agak-agak mirip nih antara diamond silver dengan titanium silver di merek yang ini nih, Lipin Series Zandian ya, tipe botolnya begini. Nomor 1 dengan nomor 2 mirip ya. Saya jujur beli di color motif S28 juga gak cocok bro ya. Saya gak tahu ini S28 benar atau tidak ya, karena Anda namanya beli di online shop, gambar bisa berbeda dengan yang diterima, buktinya ini gak sama loh ya. Dan di sini juga tidak ada tulisannya S28 ya. Tidak ada tulisannya S28, bisa juga asal silver aja dimasukin, buktinya nggak sama. Harga mahal bro, jadi ya kembali lagi ke Anda, saya cuma ngomong apa adanya. Anda pasti mau beli barang yang murah ya. Kalau yang mau yang murah ya Anda beli yang pen begini, beli yang titanium silver atau diamond silver, agak mirip ke Toyota Race ya. Toyota Race warna silver. Mungkin juga di Avanza atau Innova atau di Fortuner atau di Toyota Sienta, pokoknya dari keluarga Toyota, silvernya ya seperti ini. Anda bisa beli titanium silver atau diamond silver. Kalau Anda mau sama 100% nggak mungkin, tetapi kalau untuk menyamarkan ada goresan atau baretan itu bisa ya. Terima kasih sudah menonton itu video saya ya, soal cat oles ya, cat kutek ya. Oke, terima kasih.